ada setiap waktu. Informasi tak menentu dari sumber yang tak tahu, buat masyarakat ragu. Cobalah kita renungkan sebelumkan disebarkan. Cermatilah isinya, pahamilah sumbernya. Kabar palsu, rekayasa di internet, sosial media. Tetap fokus kita sharing sebelum sharing. Berita hoax, provokatif, isu SARA, pemecah bangsa. Jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Yo yo ayo, lawan hoax yo ayo. Lawan hoax yo ayo, lawan hoax. Jadilah netizen cerdas. Yo ayo, lawan hoax yo ayo. Lawan hoax yo ayo. Kita saring sebelum melakukan. Jangan seri. Pernah mudah percaya berita hoax pemecah bangsa. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Pernah mudah percaya berita hoax pemecah bangsa. Kalau hoax jangan disebar, kalau mau kena ITE. Akibat mengunggah berita hoax di akun pribadi, pasca bullying di 3 gereja di Surabaya Jawa Timur, seorang dosen perguruan tinggi dan juga satpam bank di Sumatera Utara ditangkap. Isu SARA, pemecah bangsa. Jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Yo yo ayo, lawan hoax yo ayo. Lawan hoax yo ayo. Lawan hoax. Jadilah netizen cerdas. Yo ayo, lawan hoax yo ayo. Lawan hoax yo ayo. Kita saring sebelum lakukan seri. Kabar palsu, rekayasa di internet, sosial media. Tetap fokus kita saring sebelum sharing. Berita hoax, provokatif, isu SARA, pemecah bangsa. Jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Berita hoax memecah bangsa. Kalau hoax jangan disebar. Kalau